Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studetoy yang berada di kota Jakarta. Mungkin sahabat-sahabatku, baik pemula ataupun senior saya, ampun suhu, bosan melihat muka saya, muka yang jelek, selalu hadir. Di channel Anda-Anda semuanya, baik di channel ibu-ibu, channel mancing, channel apapun ya, itulah saya. Makanya biar nggak selalu hadir di video-video Anda, kasih dolar saya yang banyak ya. Ntar saya nggak bakalan mampir-mampir tuh, muka saya selalu nongol mulu, selalu nongol ya. Berapa jam nongol, itulah saya, Bang Studio Etoy, channel Amburadul, channel pemula, channel belum dimonet, tapi selalu hadir di video Anda, atau di channel-channel Anda. Ngomong apaan sih ya? Iya, good morning menjelang siang. Iya, good morning semuanya ya, Miss Sister Betty Pool, iya Uncle Father, iya Grandfather, thank you ya. Please support ya YouTuber big Indonesia. Thank you very much ya. Baik sahabat-sahabatku, baik sahabat baru, sahabat lama, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Tetap semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita hiburan aja, kita ngobrol santai, bikin enjoy aja. Yang sudah mendekati monet, yuk, lebih semangat. Ya, saya lihat sahabat-sahabatku, sahabat lama saya sudah banyak, sudah ada yang sudah mendekati, ada yang sudah mau daftar, dan ada juga yang sudah lagi mencari $10. Gampang ya nyari $10, gampang sekali. Yuk, itulah. Apa-apa, jalanin aja. Jalanin. Pokoknya buat enjoy-nya. Khusus untuk pemula, lebih semangat. Ya, sob, nyari subnya juga, nyari subscribe-nya jangan terlalu barbar juga ya. Dan tetap tonton sesama pemula, ataupun mau channel-channel besar. Kalau bisa nonton channel besar dulu tuh ya, satu video, dua video, tiga video sampai full, dan lihat durasinya aja ya. Kalau yang terlalu panjang banget gak usah. Untuk sesama pemula, kalau mau sama pula tuh lebih ini ya, lebih giat lagi, tonton ya videonya, jangan satu ya, satu dua tiga itu ya, biar nempel permanen. Di pagi ini, pagi menjelang siang ini, saya akan bahas kan udah ya, untuk yang monet udah, terus yang mencari $10 sudah. Nah, sekarang saya akan bahas sesudah mendapatkan $10 penuh ya, full ya, kita akan didapatkan email ya dari YouTube, suruh daftar atau daftar pin Google ya, pilih Google AdSense, kita foto tuh ya, nasib foto dipoto. Ini apa sih, bisa KTP ataupun SIM, tapi sebelum kita foto itu kita lihat dulu KTP-nya nih, KTP-nya udah kadaluarsa belum, terus SIM itu bisa juga berdua, itu diantara KTP atau SIM. SIM juga lihat sama kadaluarsa enggak? Soalnya kalau udah kadaluarsa ditolak. Seperti saya, ini cerita saya pribadi ya. Saya pribadi waktu kemarin tuh saya pakai SIM. SIM saya yang lihat ya kadaluarsanya lupa. Wah, saya udah foto. Terus pas foto itu jangan buram ya. Jadi harus kelihatan empat-empatnya. Empat sudut harus kelihatan ya. Jangan kena cahaya, pantulan cahaya itu bakalan tolak juga. Jadi betul-betul ya, betul bagus dan jelas ya. Saya foto, saya upload, ternyata udah kadaluarsa SIM saya. Ampun komandan, udah kadaluarsa. Saya mikir apa yang udah kadaluarsa, pas lihat
kan dapat email lagi, disuruh apa pakai dengan identitas yang lain, dapat email, saya lihat email di HP. Saya ulang lagi dah tuh, nggak, saya mikir apanya, apanya pas lihat, iya STNK, STNK SIM itu ternyata sudah kadaluarsa. Wah, saya lihat KTP saya kan udah agak jelek. Saya gosok-gosok, saya ingat teman saya buat membersihkan itu ya, kotoran KTP. Itu juga ada gunanya juga, bisa pakai kayu putih ya, kayu putih bisa gosok. Akhirnya bersih, saya lihat, KTP saya udah lama, tapi udah kadaluarsa juga. Tapi kalau udah elektronik itu kan seumur hidup ya. Akhirnya saya foto, sesuai ya berapa foto saya pilihin. Saya yang lebih bagus, yang penting jangan 80 cahaya ya, atau buram ya. Tulisannya apa tanda apa namanya harus jelas tuh alamatnya. Sesudah itu saya upload. Ya alhamdulillah ya berhasil juga. Sesudah itu dapat email ya. Anda berhasil dan Google AdSense itu sudah dikirim melalui kantor pos. Wah, alhamdulillah. Nah, sesudah itu saya nunggu tuh ya, nunggu kata dia kan, waktu itu kalau nggak salah tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan apaan lupa dah. Saya tunggu tuh, saya nunggu kan kadang-kadang ada ya sahabat-sahabatku, ada yang dianterin sama karyawan posnya, ada yang enggak. Saya nunggu seminggu, 4 hari dapat email lagi, kok Anda belum verifikasi alamat, kan itu sudah dikirim katanya. Terus saya lewatin lagi kalau nggak salah sekitar 3 minggu tuh. Saya juga gimana ya, gelisah mana, sampai saya titip sama tetangga kalau ada orang kantor pos nyari nama saya, tolong ambil itu. Ternyata nggak dikirim. Setelah saya melihat menonton tutorial-tutorial yang lain, kebetulan saya berada di kota Jakarta Selatan, ya saya cari ya, orang Jakarta Selatan, di situ tutorialnya ternyata ada mbak siapa gitu ya, yang menerangkan seperti itu mengambil Google AdSense di daerah Jakarta Selatan. Ya untuk di daerah Jakarta Selatan ya, Google AdSense itu berada di kantor pos di depan Rumah Sakit Fatmawati ya, pintu masuk di depan dong. Di situ ya sahabatku. Nah sudah itu ya, akhirnya pas saya kebetulan masuk malam, libur ya, sekitar jam berapa tuh saya jalan ya, pas jalan saya sekalian pakai HP mau upload di jalanan, kok kamera saya nggak bisa kebuka, kekunci semuanya, video nggak bisa, cuma WA aja bisa. Saya bingung, pulsa banyak, kuota banyak. Terus saya dari rumah udah seperti itu, coba cek lagi di jalan, padahal jalanan udah bagus tuh ya, nggak bisa. Maksud saya tadinya saya mau ngupload juga tentang masalah ini, tentang pengambilan Google AdSense ya, inilah Google AdSense ya kan, itulah surat cintanya, surat janda, nggak tahu dari mana jandanya ya. Nah jadi kalau menurut saya, jangan menunggu lama ya. Kalau misalkan itu, misalkan oh udah kita daftar, sudah dapat email, ya sudah dikirim ya. Cobalah kalau ini seminggu aja ya, seminggu. Kita cari di kantor pos yang, maksudnya kan kantor pos itu macam-macam ya. Ada yang biasa untuk delivery ya. Jadi kan surat menyurat atau barang-barang dari luar negeri, dari mana itu, khusus di bagian delivery ya. Nah, saya kebetulan di daerah Jakarta Selatan ya, banyak tuh di situ depan Rumah Sakit Fatmawati. Akhirnya saya ke sana, parkir seperti biasa. Pertama masuk, motor saya karcisnya nggak bisa kebuka mulu. Akhirnya saya ketawa sendiri, ya udah sepi. Saya langsung menanyakan ke satpam. Kata dia satpam kurang paham, langsung ke resepsionis. Resepsionis ya langsung di dia menunjukkan di sebelah sana. Akhirnya kalau di belakang rumah, di kantor pos Fatmawati itu ya, kita di belakang ya, di belakang kantor pos pucatnya, di sebelah musola, cari situ Pak Jaja ya, orangnya pakai kacamata tua seperti Kiai Haji Zainuddin MZ ya.
Kalau saya karena lokasi di Jakarta Selatan di situ, ternyata ya dia baik orangnya ya Pak Jaja. Pas saya di situ ya diterima, ditanya ada apa. Oh ya, mengambil Google AdSense ya. Langsung disapa dengan baik. Saya tidak membawa persyaratan apa-apa. Padahal KTP sudah saya siapkan. Bus yang ngobrol. Mas, oh ya namanya siapa? Kita namanya, oh tinggal di daerah mana ya? Jalan Panjang. Terus data cepat nyarian, yes. Ya, ternyata banyak loh, setumpuk segini nih. Google AdSense ini setumpuk. Saya tanya, Pak, kok banyak? Iya, banyak. Memang sekarang nggak harus pada apa, ngambil sendiri. Kan? Oh, itu banyak yang pada ngambil, iya. Terus dia nanya, Mas, uangnya udah banyak dong. Wah, belum, saya mau baru, Pak. Oh, iya, orang lain bilang ada. Mungkin ada yang cerita ya, sampai ada ya 20 juta atau 15 juta. Ya, itu emang benar ya, kenyataan ya. Ya akhirnya sudah situ. Terus, saya ini mas namanya siapa nama saya Haris Ahmad ya, itu nama sebenarnya ya Bang Eto itu siapa, Haris Ahmad. Pas oh ya cep. Nah, terus gimana nih Pak, maksud saya mau ngasih uang rokok apa gimana? Nggak, udah nggak apa-apa. Oh, pakai persyaratan apa Pak? KTP? Nggak usah, santai aja. Saya udah sudah itu ya bilang saya makasih, saya langsung pulang. Di jalan tuh saya kepingin buka. Tinggal saya sampai rumah baru saya buka. Mau buka ragu-ragu ya, buka ragu-ragu. Nah ya nunggu setengah jam ngerokok, makan dulu baru saya buka. Ternyata PIN Google itu ya 6 digit ya. Nah sesudah itu saya langsung daftarin juga ya, buka Google AdSense-nya di YT. Saya daftarin ya, alhamdulillah berhasil juga, dan langsung dengan habis itu lanjut dengan verifikasi ya, verifikasi pembayaran. Di situ bank-banknya sudah ada ya, ada bank macam-macam dah, Mandiri, BCA juga ada, pokoknya ada pilihannya. Kita pilih, klik nomor rekening kita, atau bisa nomor rekening istri, nomor siapa apa siapa bisa juga. Dan habis itu udah verifikasi berhasil, dan disuruh ngecek ya, mengecek karena transferan pertama ya. Ya sudah itu ya berhasil. Jadi intinya kalau menunggu Google AdSense itu ya lebih baik jangan menunggu lama-lama saya. Mendingan kita lewat seminggu apa kalau aman ya 10 hari lah. Kita ambil aja di kantor pos yang terdekat yang agak besar ya di bagian delivery. Ya, thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk pemula, lebih semangat. Tunjukkan pada dunia, kita bisa, kita mampu. Inilah dia Google AdSense ya. Dan mohon maaf ya, saya itu sebetulnya semuanya yang saya omongkan atau gimana, saya cuma berbagi ilmu, sharing itu tidak omong kosong. Saya berbagi sharing itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Yuk pemula, mari kita kumpul bersama, maju bersama, sukses bersama untuk meraih PIN Google AdSense. Thank you very much ya, Miss Brother, Sister, Grandmother, ya, Uncle, thank you very much. Maju bersama, sukses bersama. Yuk, kita bisa.